Sahabat Tani, ini adalah terong yang umurnya 8 hari ya sahabat-sahabat. Dan yang ini sahabat-sahabat umurnya ini 12 hari ya, hanya beda 2 hari. Kita lihat satu persatu sahabat-sahabat. Alhamdulillah tumbuh subur ya. Padahal kemarin ini musimnya di sini musim hujan, baru 2 hari ini tidak hujan ya. Kemarin hampir setiap hari hujan di sini sahabat-sahabat ya. Dan bagaimana cara mengatasi untuk musim penghujan, kuncinya hanya berikan dolomit ya sahabat-sahabat tuh. Manfaatkan pekarangan kita sahabat-sahabat, dan itu cabe kita ya sahabat-sahabat, cabenya dalam satu barisan satu bedengan ya. Jadi tetap semangat sahabat-sahabat, kita manfaatkan pekarangan kita ya sahabat-sahabat, walaupun pekarangan itu kecil tapi kita bisa menggunakan polybag ini yang di depan rumah ya sahabat-sahabat. Nah ini pekarangan depan rumah, yuk kita ke belakang rumah. Nah ini yang di belakang rumah nih ya sahabat-sahabat. Ini ya tumbuh subur tuh yang udah tinggi kemarin sahabat-sahabat, terong kita, tapi belum berbuah. Padahal ini bibitnya bibit hau-hau nih sahabat-sahabat ya, yang gede ini. Kalau yang ini bibit unggul ya, dan merek wisata ini. Oke, satu persatu kita lihat sahabat-sahabat. Alhamdulillah, walaupun musim hujan tapi kita mempunyai tangkalnya ya sahabat-sahabat. Apa itu? Dolomit. Alhamdulillah tumbuh subur sahabat-sahabat. Nah itu ada sawi ya. Alhamdulillah sahabat-sahabat, terongnya ini sahih sahabat-sahabat ya. Jadi ini sekedar berbagi sama sahabat-sahabat, yang penting kuncinya kesuburan tanah sahabat-sahabat ya. Kalau tanah sudah subur, insya Allah apa yang kita tanam subur ya sahabat-sahabat. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Salam petani Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.